Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan bapak ibu semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membawa bapak ibu untuk melihat video saya, bagaimana caranya saya belanja ke pasar untuk persediaan 4 hari ke depan. Tapi sebelum melanjutkan videonya, saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe. Tombol merah yang ada di bawah ini silahkan di klik, lalu bunyikan loncengnya supaya teman-teman dan bapak ibu semuanya orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru dan yang selalu memberikan ide-ide positif. Oke teman-teman dan bapak ibu semuanya, sekarang kita simak videonya. Teman-teman dan dulur-dulur semuanya, selamat siang. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya kita berbelanja ke pasar untuk persiapan 4 hari ke depan. Nah, karena posisinya kita di kampung, jadi kita harus belanja banyak supaya tidak sering-sering ke pasar. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman mengikuti perjalanan saya untuk belanja ke pasar dan bagaimana caranya bisa membawa barang-barang yang banyak. Ikuti perjalanan saya, teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, saya sudah sampai di pasar dan di depan saya ini adalah salah satu toko yang terbesar di pasar ini. Dan yang perlu diketahui adalah harga-harga di sini lebih murah dibandingkan toko-toko yang lain, teman-teman. Saya sudah berlangganan kurang lebih 9 tahun sampai sekarang. Oke, dan sekarang saya mau masuk, saya mau pesan barang-barang yang akan saya beli.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut menuju toko berikutnya, yaitu toko kosmetik. Nah, toko ini juga lumayan komplit untuk berbagai macam-macam kosmetik. Saya lebih memilih toko ini daripada toko kosmetik yang lain, karena barang yang rusak atau expired kita bisa retur. Kita bisa retur kembali, dan harga-harga barangnya pun juga lebih murah dibandingkan toko-toko yang lain. Oh no. Lanjut teman-teman. Sekarang saya sudah selesai belanja. Kemudian saya akan menata barang-barang di atas motor. Untuk menata barang-barang supaya lebih cepat dan mempersingkat waktu, saya biasanya menyuruh salah satu karyawan toko yang sudah terbiasa dan lebih mahir. Lalu kita beri imbalan sepantasnya sebagai ungkapan terima kasih. Oke, Lur. Nah, sekarang kita sudah belanja dan kita sekarang mau pulang. Bagus. Nah, ikuti perjalanan saya pulang, Lur. Oke, siap. Saya sudah sampai di rumah dengan selamat. Nah, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, dan saya akan membongkar barang-barang saya. Tetap lanjut, tetap ikuti. Saya akan membongkar semua perbelanjaan.
Ya, demikian tadi Lur telah kita dengar dan terima kasih telah mengikuti perjalanan saya yang sangat risiko, dan karena kita hidup di kampung memang pasarnya jauh, barang yang tidak bisa kita ambil dari sales, jadinya kita harus terpaksa ambil dari pasar. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya dari pasar. Beginilah kalau punya usaha di kampung jauh dari pasar, kita harus kulaannya harus banyak untuk beberapa hari kemudian. Oke, terima kasih telah mengikuti dan salam sukses.